bagaimana cara mengetahui nomor handphone customer yang order makanan di GrabFood. Teman-teman langsung saja klik orderan mana yang ingin kalian lihat nomor handphone customer-nya. Misalkan yang ini, teman-teman klik saja pesanannya. Dan kemudian di sini, untuk mengetahui nomor handphone customer, teman-teman klik logo telepon yang di bawah sini. Pada nama customer. Hati-hati ya, jangan sampai terbalik dengan nomor handphone driver. Nah, ini merupakan nomor handphone customer yang bisa kalian hubungi. Jika teman-teman ingin telepon, langsung saja ke tombol telepon di sebelah sini. Tapi jika teman-teman ingin menghubungi lewat WA atau SMS, teman-teman simpan dulu nomornya, kemudian teman-teman bisa langsung menghubungi customer. Tapi sebelum teman-teman telepon ke pihak customer, saran saya teman-teman gunakan dulu fitur chat di sebelah sini. Karena ini merupakan fitur chat yang akan langsung tersambung dengan customer. By the way, fitur chat ini hanya bisa dilakukan jika restoran chat ke customer duluan. Sedangkan untuk customer sendiri tidak akan bisa chat duluan kepada pihak restoran jika restoran belum menghubungi customer lewat fitur chat. Jika teman-teman tidak sengaja klik fitur chat, jangan lupa teman-teman klik tombol End Chat di pojok kanan atas di sebelah sini. Kemudian akan muncul seperti ini. Langsung saja klik tombol merah yaitu End Chat. Maka percakapan akan berakhir dan customer tidak akan bisa chat ke restoran lagi sampai teman-teman chat duluan kepada pihak customer. Nah itu teman-teman, bagaimana cara melihat nomor handphone customer di aplikasi GrabFood. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.